pandangan lupa dari Korea Selatan, Kim Chi Bin. Satu tugas yang pastinya mencabar untuknya. Kim Chi Bin bukan jalan-jalan lupa. Sudah 6 tahun. Pada 2016, beliau dianugerahkan sebagai antara pemenang, dapatkan sebagai pemenang bagi Cycle Grand Award oleh Satuan Pembasikan Korea yang membantu skuad Korea Selatan untuk menangi piala emas dalam acara berpasukan sprint di Incheon. Mara ke acara sprint di tempat yang kelima 4 tahun lalu di Incheon. Jadi format best of 3 dan mengharapkan Azizul mampu untuk memenangi perlombaan yang pertama ini. Azizul bermula di depan, dia perlu bijak untuk memperhati. Kita lihat bagaimana posisi Azizul sekarang ini. Dia tidak mahu berada terlalu bawah dan dia akan berikan bagian atas untuk turun ke bawah. Lebih kelajuan dapat dipertingkatkan. Jadi Azizul Rasmi awal perubahan yang pertama di peringkat separuh akhir ini. Dan selepas ini seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafir Daus, akan beraksi di stadion di separuh akhir yang kedua. Azizul masih lagi berada di depan. Kira-kira 5 meter sekarang ini semakin dihampiri menuju dua pusingan yang terakhir. 500 meter yang terakhir. Kita perhatikan bagaimana strategi Im terlebih dahulu. Cuba masuk ke dalam bahagian dalam. Jadi siapa yang berada dalam spin lane selepas ini tidak boleh mengubah kedudukan. Jadi 250 meter yang terakhir, Azizul Rasmi awal ketinggalan sekarang ini. Mampukah Azizul untuk memecut? Jijo sekarang ini berada di belakang. Dan satu pecutan yang baik dilakukan oleh Jijo menuju ke selekoh yang terakhir. Azizul Rasmi awal sekarang ini seringan. Dan bagaimana kedudukan Azizul Rasmi awal? Dia terlebih dahulu berjaya memenangi perlombaan yang pertama dengan 10.2 saat 70.588 untuk mengatasi lawan dengan 1-0 di peringkat separuh akhir ini. Jadi biarpun bermula di depan, tetapi Xian Bin berjaya untuk